Pemirsa, sudah hampir 2 tahun lebih pandemi COVID-19 menyebar di Indonesia. Isyong berharap kalian tetap jaga protokol kesehatan ya, agar kita bisa kembali normal secepatnya. Nah, kali ini Isyong mau bahas hobi apa aja sih yang banyak disukai orang selama pandemi. Tonton terus video ini ya. Walaupun selama pandemi kegiatan kita terbatas, kita juga harus tetap menjaga daya tahan tubuh kita dengan berolahraga. Karena dengan daya tahan tubuh yang kuat akan membuat imun juga menjadi bagus. Imunitas kita lah yang melindungi kita dari bakteri dan virus. Tetap semangat berolahraga ya. Belajar masak di rumah. Selain lebih sehat, kita juga bisa berhemat. Sosial media yang pesat bisa menjadi hobi ini untuk mengekspresikan diri kalian loh Tiners. Jangan lupa untuk selalu kreatif Tiners. Hobi yang diminati selama pandemi ini loh Tiners. Selain bisa menghilangkan kebosanan, game juga ternyata bisa melatih konsentrasi dan sistem motorik kita loh Tiners. Selain manfaat yang tadi Hesong sebutkan, ternyata para gamers juga bisa mendapatkan penghasilan loh
dari menjadi gamers profesional atau dengan live ketika sedang bermain game. Jadi, hobi kalian yang mana nih? Komen di kolom komentar ya. Bagi 10 orang yang komen tercepat akan mendapat merchandise t-shirt Hesham & Friends.